Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. Hello. Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel The Mountains Daily. Oke, sahabat Mulana, di video kali ini aku akan mereview tentang maskara dan eyeliner brand lokal, yaitu dari produk Essensis seperti ini. Oke, sahabat Mulana, gimana review aku pada hari ini? Oke, sahabat Mulana, ikutin terus video aku dan jangan di-skip ya. Sahabat Mulana, sudah banyak ya YouTuber-YouTuber yang telah mereview tentang produk Essensis ini, maskara dan eyelinernya. Dan aku juga penasaran banget gimana sih hasil dari maskara dan eyeliner ini, apakah benar waterproof, benar-benar bagus dan benar-benar terlihat natural gitu ya. Dan sekarang kita review dulu dari itu ya, dari packagingnya dulu. Dan ini aku pertama akan review tentang maskaranya dulu. Ini packagingnya seperti ini. Jadi dari maskara Essensis ini didominasi oleh warna pink ya sahabat Maulana, dan ada juga warna ungu-ungunya. Dan ini kayak girly banget ya, pinky-pinky gitu. Dan ini juga ada gambar ceweknya di sini, seperti ini. Dan ini di sini tertulis waterproof volume mascara. Dan di sini juga ada ditulis gitu ya, tentang penjelasan dari produk maskaranya. Dan ada juga cara pakainya. Dan juga terdapat tulisannya long lasting waterproof vitamin E. Seperti yang kita ketahui, vitamin E di sini adalah untuk membuat bulu mata kita tuh lebih bervolume dan lebih panjang ya, sahabat Maulana. Dan di sini juga dibuat produksinya dari PT Aulia Kosmetik Indonesia. Dan terus juga ada tanggal expire-nya di sini ya, di bagian depan sini. Ini expire-nya tanggal 9 bulan 12 tahun 2022. Dan ini volumenya itu 8 mili ya, sahabat Maulana. Dan kita buka dulu, kita akan melihat isi produknya karena ini belum aku pakai sama sekali ya sahabat Maulana, masih ada packaging plastik. Oke sahabat Maulana, yang kedua yaitu eyeliner dari Essensis. Ini juga tertulis stay on eyeliner waterproof. Dan di sini ada juga tanggal expire-nya dan tanggal produksinya juga ya. Ini expire-nya tanggal 7 bulan 11 tahun 2022. Dan di sini juga ada volumenya yaitu 3,8 mili. Ini sebenarnya packaging-nya hampir sama ya, lebih pinky-pinky gitu, sama ada ungu-ungunya dan juga ada gambar ceweknya gitu ya. Dan ini juga belum pernah aku coba sama sekali ya sahabat Maulana. Coba kita lihat ya. Masih ada packaging plastiknya di eyelinernya ini. Dan ini packaging maskara eyelinernya ini juga jauh berbeda ya sahabat Maulana. Ini seperti ini packagingnya dan eyelinernya seperti ini. Ini sih biasa aja ya sahabat Maulana, bentuknya biasa aja dan ini lumayan menarik ya menurut aku. Oke sahabat Maulana, kita review dulu eyeliner Essensisnya ya sahabat Maulana. Karena sebelum memakai maskara kan kita memakai eyeliner dulu kan, nggak mungkin maskara dulu baru eyeliner, nanti bisa belepotan di kelopak mata kalian. Sahabat Maulana, kita lihat dulu ya aplikator dari eyeliner Essensis ini. Dan ternyata aplikatornya itu runcing seperti ini ya sahabat Maulana, seperti spidol gitu ya sahabat Maulana. Dan ini cocok banget buat kalian yang baru pemula memakai eyeliner. Sahabat Maulana, ini sepertinya aplikatornya ini sangat mudah ya untuk kita aplikasikan. Dan aku juga mau minta maaf sebelumnya karena aku tuh tidak terbiasa memakai eyeliner. Jadi mungkin cara aku aplikasikan eyelinernya itu kurang bagus ya sahabat Maulana. Mungkin beda dari cara kalian mengaplikasikannya bagi kalian yang sudah terbiasa memakai eyeliner. Karena di sini aku cuma pengen mereview membuktikan eyeliner Essensis itu bagus apa enggaknya aja. Oke, sahabat Maulana, akan aku aplikasikan dulu ya ke kelopak mata aku dan kita akan buktikan hasil dari eyeliner ini bagus apa enggaknya. Showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight.
Oh, seperti itu ya sahabat Maulana. Eyelinernya yang lain ini nih nggak langsung kering ya sahabat Maulana. Walaupun dibilangnya di sini waterproof itu ya, tapi nggak langsung kering saat kita aplikasikan. Bagi kalian yang punya kelopak mata sama kayak aku ini, nggak boleh ya langsung habis setelah kita aplikasinya eyelinernya langsung kalian buka mata. Ini akan bisa merusak eyeliner kalian. Jadi aku aja harus seperti ini dulu supaya hasil maskaranya benar-benar kering dan baru aku buka mata aku. Sahabat Melana, ini udah aku aplikasikan kedua mata aku dan hasilnya seperti ini. Mungkin kurang bagus menurut kalian dan aku minta maaf ya sahabat Melana. Dan ini lihat nih, karena kelopak mata aku kecil, jadi ini masih lengket-lengket loh sahabat Melana, nggak langsung kering saat kita aplikasikan. Jadi ini kita tunggu beberapa menit dulu agar eyelinernya ini kering dan baru kita bisa membuka mata sebebas mungkin ya sahabat Melana. Dan ini hasilnya lumayan kalau kita pandai ya sahabat Melana membuat garisnya. Dan ini aku nggak terlalu pandai, makanya aku tuh bingung mau jelasinnya. Sahabat Melana, kita review lagi produknya yang kedua yaitu maskara Essensis. Aku coba buka dulu ya sahabat Melana packaging plastiknya. Dan kita lihat dulu aplikatornya. Oh, aplikatornya itu seperti ini sahabat Maulana. Berbentuk, aduh nggak jelas. Berbentuk bulu sikat ya ini. Kok nggak jelas sih? Seperti ini ya sahabat Maulana. Lumayan sih untuk harga yang nggak begitu itu ya, nggak begitu mahal, karena ini aku belinya cuma 20 ribuan, sama kayak eyelinernya juga harganya 20 ribuan. Dan aku pernah lihat di Shopee kayak toko-toko online gitu ada juga yang menjual 14 ribuan, ada juga yang 15 ribuan, tapi itu kita dikenakan biaya ongkir lagi ya sahabat Maulana. Kalau di toko-toko kosmetik harganya cuma 20 ribuan sahabat Maulana. Dan ini lumayan sih buat di kantong kita atau bagi pelajar yang pengen dandan gitu ya, pengen punya maskara, pengen punya eyeliner, tapi harganya terjangkau banget. Dan ayo kita coba review maskaranya. Dan jika kalian yang punya bulu matanya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu lentik, kalian boleh memakai penjepit bulu mata. Kalau aku di sini aku nggak memakai penjepit bulu mata dan aku akan langsung aplikasikan ke bulu mata aku. Sahabat Melana, ini sudah aku aplikasikan dan hasilnya itu lumayan ya sahabat Melana, lumayan memberikan volume pada bulu mata. Dan sahabat Melana, ini hasilnya. Maaf ya kalau belepotan dan nggak bagus hasilnya. Lumayan sih sahabat Melana, mari kita uji ketahanan dari maskara eyelinernya ini, apakah benar-benar waterproof atau enggak ya sahabat Melana. Coba dulu ya. Di sini pas aku tap-tap, ini maskaranya nggak luntur ya sahabat Melana. Tapi jika lama-lama kita itu ya, kita kayak gini kan terus, tekan-tekan terus, usap-usap terus, ini maskaranya berantakan sahabat Melana. Dan eyelinernya juga berantakan, tapi tidak meninggalkan bekas di sekitar area mata kita. Dan ini mudah banget kita ngambil gitu ya, maskara eyelinernya ini ke sahabat Melana. Dan kita akan juga menguji yang ini sebelah kanan ya sahabat Melana, saat aku uji ketahanan air. Dan sebelah kiri ini aku akan menguji dengan menghapus maskara eyeliner ini, apakah mudah dihapus dengan menggunakan kayak micellar water gitu atau dengan minyak zaitun ya, atau juga susah menghilangkannya. Maulana, ini aku akan menghapusnya dengan minyak zaitun. Kalian boleh menggunakan penghapus makeup yang lain. Aku coba ya. Lumayan sih sahabat Maulana. Dan ini
liner dan maskernya lumayan terangkat dan kayaknya memang udah dibersihkan ya. Karena ada juga ya sahabat Molana, maskara dan eyeliner itu yang susah banget diangkat dengan micellar water, dengan minyak zaitun ataupun dengan penghapus makeup yang lain, itu membuat kita jengkel dan pengen cabut-cabut sisa-sisa maskaranya ini di bulu mata kita, dan akhirnya bulu mata kita itu menjadi rontok kan sahabat Molana. Sesuai sih sahabat Molana dengan harganya yang murah tapi nggak murahan, dan juga mudah diaplikasikan dan juga mudah untuk dihapus. Oke sahabat Molana, sekian dulu review aku pada hari ini. Dan untuk kalian yang pengen mendapatkan hasil dari maskara dan eyeliner yang lebih bagus dan lebih tahan lama, itu mungkin harganya lebih mahal dari maskara dan eyeliner yang aku review tadi ya sahabat Molana. Dan ini juga bagus banget buat pelajar atau yang bagi pemula pengen memakai maskara dan eyeliner. Ini cocok banget buat kalian. Kalian yang pengen terlihat natural, simple gitu ya, tapi nggak nguras di kantong, aku saranin kalian memakai maskara dan eyeliner dari produk Essences ini. Oke sahabat Molana, jumpa lagi di next video. Dan semoga sahabat Molana sehat selalu dan semoga bahagia selalu ya sahabat Molana. Assalamualaikum, bye.